Sahabat Jalanan Harley Davidson Club Indonesia Kota Bandung ngakonan kegiatan sosial buka puasa jeng mangpuluh-puluh barudak yatim piatu di Hotel Ideas Jalan Ibrahim Aji Kota Bandung pejumah pasu sore. Eta kegiatan teh dilakonan minangka kegiatan sosial komunitas HDCI nggoni ngesian bulan Ramadan anu pinuh ku barokah. Bulan anu pinuh barokah nyaeta Ramadan rea dimangpaatkeun ku sawatara masyarakat pikeun ngalakonan kagiatan sosial. Salah sahijina komunitas sahabat jalanan Harley Davidson Club Indonesia atawa HDCI Kota Bandung. Di Ideas Hotel, Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung, komunitas sahabat jalanan HDCI ngalakonan eta kagiatan sosial buka puasa jeung mangpuluh-puluh barudak yatim teh. Dianti buka bersama barudak yatim oge nampa bantuan ti keluarga besar sahabat jalanan HDCI Bandung. Rasul salam alaika ya habib salawatullah ya nabi salam alaika. Sahabat jalanan mangrupa komunitas leutik tina HDCI Bandung anu kaharepna bakal mayeng bagerak dina widang sosial pikeun ngawalatrakeun karaharjaan masyarakat Kota Bandung rerejengan jeung para komunitas bikers. Ya Rasulullah. Sahabat jalanan itu berawal dari rekan-rekan kita yang masih pada muda-muda. Ini adalah salah satu komunitas kecilnya HDCI Bandung. Jadi kita adalah kepanjangannya dari HDCI Bandung. Dengan atas nama besar HDCI Bandung, kita membuat ini untuk mempersatukan bersilaturahmi juga antar anggota di HDCI Bandung, terutama yang di sahabat jalanan ini. Kita sudah ada sekitar 60 orang yang sudah gabung. Jadi kita ini bertujuan untuk rekan-rekan yang masuk HDCI Bandung yang masih bingung, belum ada teman atau apa, kita memfasilitasi untuk itu semua. Sajroning kitu, Ketua HDCI Bandung anu loma disebut Glenn nembrakeun apresiasina kana eta kegiatan sosial sahabat jalanan. Dipiharap jagana sahabat jalanan bisa mayang boga peran dina mangpirang kegiatan sosial, tepika mawa mangpaat pikeun masyarakat turta bisa ngaronjatkeun eksistensi HDCI Bandung. Mengapresiasi dan kita masih terus mengadakan acara-acara baksos lainnya untuk kita bisa bersinergi juga dengan teman-teman dan masyarakat-masyarakat lainnya. Kita berharap dari teman-teman SJ ini terus meningkatkan kegiatannya agar mereka juga istilahnya berkiprah terus maju ke depan, tentunya juga menambah dari komunitas yang ada untuk menunjang kemajuan HDCI sebagai wadah utamanya. Eta kegiatan sosial buka puasa bersama teh dimimitian ku kegiatan sosial ngabagi tajil ka warga nu ngalalar dina kendaraan di Jalan Ibrahim Aji Kiara Condong Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.